I just can't let you go. Lord knows that I've tried to. Halo Lur, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi ya Lur. Ini sudah tak bubut ulang ya Lur, sudah tak bubut ulang, sudah tak sesuaikan dengan yang tak bicarakan di videoku yang kemarin. Terus ini juga domnya ini juga tak rubah parabola, karena aku gak suka bentuk domnya Fish Air. Ini domnya tak bikin parabola. Terus untuk ukurannya, untuk pertama diameternya ya Lur, diameter ini aku pakai 53,25 Lur. Untuk diameter ini aku pakai 53,25. Terus kemudian untuk squeeze-nya Lur, squeeze-nya ini aku pakai, bentar Lur, tak ukur dulu Lur. Ini Lur, squeeze-nya ini aku pakai 7,25. Terus kemudian untuk derajat, derajatnya sesuai yang tak sampaikan kemarin. Aku ngikut piston. Ini jadi derajatnya 13. Iya Lur. Nah itu ya Lur, aku derajatnya pakai 13. Untuk buretannya sendiri ini aku akhirnya pakai 10,5 Lur, yang 10,5 banding 1. Isi volumenya sekitar 12 cc. Terus untuk volume domnya ini ada di 8 cc. Nanti di foto ada Lur, nanti tak lampirkan fotonya. Barangkali nanti ada teman-teman yang mau minat repair head, bisa dikirim nggak apa-apa Lur, atau sepaket dengan porting semi 5 km atau porting sembarang semua blok 2 tak bisa dikirim Lur. Ada nanti kontak WA-nya tak lampirkan di video. Oh ya, kalau untuk porting race paketan untuk balap itu ya mohon maaf ya Lur. Bukannya aku nggak mau Lur, tapi waktuku yang buat ngerjakan itu Lur yang nggak ada. Bukannya aku nggak mau nolak kerjaan itu, enggak Lur. Aku nggak nolak rezeki seperti itu, enggak ya. Cuman kalau untuk balap itu kan yo gimana ya Lur, sudah tak sampaikan. Aku kan kerjanya kan nggak bengkel ya Lur. Bengkel itu kan hanya apa ya, sambian lah, samben lah. Nah, kerjaku utama itu kan di proyek. Jadi kalau untuk bikin motor kompetisi seperti itu, waktunya yang nggak ada Lur. Bikin ini aja, bikin porting-porting biasa itu aja aku butuh waktu Lur. Soalnya yo waktuku itu habis di proyek Lur. Aku ngerjakan mesin gini tuh paling ya cuma minggu atau cuma waktu libur. Kalau hari biasa kan yo kerja di proyek Lur. Ya untuk mohon maaf ya Lur kalau aku nolak untuk jenis pekerjaan yang balap. Kalau balap aku kirim blok sama head itu aja ya aku nggak jamin kencengnya Lur. Soalnya kan yo harus tak cari durasinya dan lain-lain seperti itu Lur. Enggak serta-merta ukurannya sogrok sekian mili terus jadi motornya itu ya aku enggak bisa seperti itu Lur. Soalnya aku ya bukan orang pro Lur yang sudah di luar kepala seperti itu enggak bisa Lur. Jadi harus sepaket sama mesin, krengkes, kruk as sama blok itu harus tak ukur Lur, harus tak cari durasi-durasinya seperti itu. Enggak bisa langsung ukurannya sekian mili aku juga gak bisa Lur. Ya mohon maaf ya Lur. Soalnya nanti itu kan kadang untuk balap itu kan ada yang stroke up seperti itu. Lah untuk nyari durasinya kalau stangnya berubah itu ya gimana? Aku juga gak bisa. Harus sepaket sama mesinnya. Dan di samping itu ya waktuku tuh terbatas. Gitu loh Lur. Ya mohon maaf ya Lur. Kalau cuma porting-porting harian, touring, semi 5 km. Asal stangnya itu masih sama gitu gak berubah. Atau apa ya, jadi pokoknya dari bawaannya nggak berubah itu masih bisa lah Lur.
Tapi kalau sudah dirubah, stangnya rubah, stroke up, waduh. Itu harus sepaket lur, gak bisa lur. Terus untuk paketan semi 5 km ini aja, sebenarnya gak hanya ini aja lur. Sebenarnya ada crankcase, terus krukas sama manifold. Ini crankcase, krukas, manifoldnya sudah diambil sama yang punya lur. Tinggal ini aja yang belum diambil. Aku spek 5 km aja, semi 5 km atau 5 km atau porting harian. Kalau orangnya mau bener-bener motornya enak, itu aja ya aku minta crankcase, manifold sama krukasnya dikirim, lur. Apalagi balap, lur. Ini aja ya wis dikirim, cuman ya sudah jadi, yang crankcase sama manifoldnya itu sudah jadi. Sudah diambil sama yang punya. Videonya pernah tak posting di sini belum ya? Coba nanti tak cek ya, lur. Kalau belum nanti tak lampirkan, lur. Jadi kurang lebih seperti itu ya lur. Ya mohon maaf sebelumnya ya lur. Kalau teman-teman itu ada yang minta ngerjakan terus aku nolak. Ya aku mohon maaf ya lur. Bukannya aku nolak sebenarnya ya lur. Tapi ya gimana ya lur. Sikon situasi dan kondisiku itu nggak memungkinkan. Apalagi minta pekerjaan diburu-buru. Mas hari ini tanggal ini harus sudah jadi wah ya. Sorry ya lur ya. Bisa di tempat teman-teman yang lain kan banyak teman-teman yang lain yang bisa ngerjakan super cepat seperti itu yang memang kerjanya di bidang itu tuh lulur. Sementara gitu ya lur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.